Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Musrudi. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbagi tentang cara mengatasi kedip 15 kali printer Canon G1000 ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana cara mengatasinya? Ikuti ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita akan coba hidupkan printernya. Kedip 15 kali ya teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Kita buka kunci dulu tintanya ya teman-teman. Kita akan buka yang warnanya. Setelah itu kita bersihkan ya teman-teman. Bersihkan ini sampai bersih. Setelah itu kita pasang lagi. Oke teman-teman, catricknya sudah terbaca lagi. Jadi kedip 15 kali itu catricknya tidak terbaca ya teman-teman. Bisa jadi catricknya rusak atau catricknya kotor. Tadi catricknya kotor, kita bersihkan, bisa dipakai lagi ya teman-teman. Demikian cara mengatasi kedip 15 kali G1000. Seandainya dibersihkan tidak bisa, berarti Anda wajib ganti catricknya. Demikian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.